Assalamualaikum sobat. Ini adalah lanjutan video yang kemarin yang saya beli STB Rinrei keadaan masih segel, dan kemarin di video sudah dicoba bahwa ini masih hidup, dicoba menggunakan charger HP. Dan kali ini saya berusaha untuk tidak membongkar dulu, biarkan ini masih segel. Kita coba dulu, kita sambung kabel ini, barangkali masih bisa hidup. Nanti kalau tidak bisa hidup, baru kita bongkar STB-nya. Kita kupas dulu. Karena kita tidak tahu sebenarnya kerusakan STB ini apa, sampai dijual sama pemiliknya ke tukang rongsok. Kita sambung secara darurat saja, yang penting tidak korslet. Oke, sudah kita sambung, tidak kita isolasi dulu, yang penting harus hati-hati. Kita coba colokin apakah masih bisa hidup. Dan ternyata hidup. Ini aneh ya, masih segel, berarti ini luar biasa untuk STB ini. Berarti benar-benar belum pernah rusak. Ini tidak tahu kenapa ya, dipotong kabelnya ataupun digigit tikus, biasanya pun rapih ya kalau digigit tikus, seperti dipotong pakai cutter. Alhamdulillah, ini tidak akan saya bongkar, kita biarkan saja keadaan segel. Nanti kita ganti dengan kabel yang bagus, nanti kita isolasi saja. Biarkan ini masih original ya. Berarti ini STB memang luar biasa. Karena saya pernah jual STB ini dulu dan sampai sekarang masih hidup. Saya tahu karena tetangga saya yang beli. Oke, semoga bermanfaat.